PT Kereta Api Indonesia membuka pemesanan tiket kereta api masa angkutan lebaran mulai tanggal 26 Februari 2023 nanti. Masyarakat yang hendak mudik atau liburan menggunakan jasa layanan kereta diimbau untuk merencanakan secara matang perjalanan mereka. Pemesanan dan pembelian tiket dapat dilakukan pengguna kereta melalui aplikasi KAI Akses hingga kanal resmi yang bekerja sama dengan PT KAI. PT KAI memprediksi jumlah penumpang kereta api pada masa angkutan lebaran tahun ini akan mengalami kenaikan signifikan. Penyebabnya adalah PPKM tak berlaku lagi sehingga tahun ini tak ada pembatasan kapasitas angkut penumpang. PT Kereta Api Indonesia akan membuka penjualan dan pemesanan tiket angkutan lebaran tahun 2023 mulai tanggal 26 Februari nanti atau H-45 pada masa angkutan lebaran, yaitu masa angkutan lebaran akan dimulai di Kereta Api Indonesia tanggal 12 April nanti. Nah, ini kami maksudkan agar masyarakat bisa dengan matang merencanakan mudik atau libur mereka pada masa angkutan lebaran nanti.